Bugatti Chiron hitam dan biru koleksi eksotis yang memukau. Jika Anda termasuk dalam segmen kecil 1% yang menginginkan Bugatti Chiron tetapi tidak siap menunggu lama untuk menerima pengiriman contoh yang digunakan baru-baru ini dijual di Amerika Serikat. Chiron berikut sedang dijual oleh Estelle Lewis Motors Car hanya dengan 540 km di bawah ikat pinggang, yang berarti itu hampir baru. Kami pertama kali menulis tentang Chiron ini pada akhir November 2017, beberapa bulan setelah Estelle Lewis Motors Car menambahkan sekitar 18 bulan kemudian sudah siap untuk dijual kembali. Bagaimanapun, seperti yang Anda lihat, setengah bagian bawah bodywork dicat biru sementara sebagian besar di bagian atas selesai dalam warna hitam pekat. Sulit untuk menilai secara akurat skema warna berdasarkan gambar-gambar yang kami sajikan. Akan tetapi, jika skema cat telah menunda beberapa pembeli. Bantalan bumper hitam jelek yang dibutuhkan oleh Chiron yang dijual di Amerika Serikat juga agak mengecewakan. Meskipun kami kira sebagian besar pemilik mengeluarkannya. Sementara eksterior mungkin tidak sesuai dengan keinginan semua orang, interior tampaknya menjadi tempat yang sangat baik untuk duduk dan menggabungkan sejumlah komponen kulit hitam lezat yang bebas dari aksen biru jahat yang mungkin Anda harapkan dari Bugatti yang terlihat seperti ini di luar. Seperti semua Chiron lainnya, Chiron ditenagai oleh quad turbo 8,0 liter V16 yang memompa keluar tenaga hingga 1479 horsepower. Dealer hanya akan mengungkapkan harganya kepada calon klien berdasarkan permintaan. Kalau dipikir-pikir, mungkin menjadi alasan lain. Selain dari pekerjaan cat, hypercar ini juga belum menemukan pemilik baru.